Pemirsa inilah TV online informasi tanpa batas. Inilah lintas daerah. Pasca diberhentikannya sebagai karyawan PT Nusa Halmahera Mineral, akhirnya 21 karyawan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Halmahera Utara. Guna meminta suaka atas kebijakan perusahaan yang memberhentikan secara sepihak kepada pekerja lokal. Kebijakan perusahaan tambang tersebut dinilai bentuk diskriminasi terhadap pekerja lokal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sejumlah karyawan security lokal PT Nusa Halmahera Mineral mendatangi Komisi 3 DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keluhan mereka guna dicarikan solusi. Pasalnya 21 karyawan yang bertugas sebagai security di perusahaan emas tersebut diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan NHM. Pemutusan hubungan kerja PT NHM kepada 21 karyawan sejak 21 Juni 2017 sehingga security lakukan aksi serentak pada saat itu namun tidak membuat hasil atau solusi yang baik. Komisi 3 DPRD Halmahera Utara yang menerima eks karyawan NHM ini langsung mengadakan hearing. Dalam jejak pendapat dengan Komisi 3, perwakilan pekerja menyampaikan, PHK yang dilakukan NHM adalah tindakan di luar ketentuan aturan tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 dengan alasan efisiensi. Sementara itu pihak NHM melakukan PHK terhadap karyawan lokal dikarenakan tidak profesional dalam bertugas. Sehingga pihak perusahaan menggantikannya dengan karyawan security dari PT Nawakara Balikpapan 30 orang. Dalam rapat tersebut ketua Komisi 3 DPRD Halmahera Utara, Zadrak Tongo-Tongo mengatakan keluhan karyawan security lokal yang di-PHK akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak perusahaan NHM untuk diminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, Komisi 3 juga tidak akan mendengar pernyataan sepihak saja, sehingga perlu adanya penjelasan dari perusahaan. Sementara itu, di luar gedung DPRD nyaris bentrok antara mantan security perusahaan dengan salah satu oknum manajemen NHM. Dari Halmaira Utara, Jeffrey Tuhuleru, TVO, melaporkan.